Kaget ya? Teman-teman, kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga pada sehat semua ya. Teman-teman, kalian sudah merapikan tempat tidur kalian belum? Kalian jangan malas ya untuk merapikan tempat tidur kalian, karena barang-barang kita adalah tanggung jawab pribadi kita sendiri. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu yuk, agar pelajaran kita bisa diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kalian tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Dan ingat, tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Udah siap belajar? Siap! Yuk belajar! Ayo membaca! Kerjasama negara ASEAN. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kerjasama ini diwujudkan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang sosial dan budaya. Sejak tahun 2012, dimulai sebuah program bernama Passage to ASEAN atau P2A, yang bisa dikategorikan sebagai wisata edukasi. Program ini mendapat dukungan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh negara ASEAN. Passage to ASEAN memiliki kegiatan yang bisa diikuti karyawan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa seperti The ASEAN Tour, The ASEAN Game, The ASEAN Journey and Ready for ASEAN. Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini antara lain untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah, kepemimpinan, kerja tim, dan kreativitas. Negara-negara ASEAN juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Dengan Jepang, negara-negara ASEAN memiliki program yang dinamakan Kapal Pemuda Asia Tenggara dan Jepang atau The Ship of Southeast Asian and Japanese Youth Program atau SSAAYP. Selama program berlangsung, peserta menampilkan kesenian negara masing-masing dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai berbagai topik. Semua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesepahaman, rasa saling menghormati, dan persahabatan antar negara Asia Tenggara dan Jepang. Selain dua program di atas, tentunya masih banyak bentuk kerjasama lainnya. Dengan saling mengenal kebudayaan, negara-negara ASEAN dapat menjalin hubungan yang lebih erat. Menanggapi bacaan. Setelah kalian menyimak bacaan tentang kerjasama negara ASEAN, sekarang yuk jawab pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Passage to ASEAN atau P2A. 2. Jawabannya, Passage to ASEAN adalah sebuah program wisata edukasi. Program ini telah mendapat dukungan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh negara ASEAN. Pertanyaan berikutnya,
Sebutkan kegiatan yang dilakukan para peserta kapal pemuda Asia Tenggara dan Jepang. Jawabannya, selama program berlangsung, peserta menampilkan kesenian negara masing-masing dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai berbagai topik. Selanjutnya, tuliskan manfaat kerjasama bagi negara-negara ASEAN. Ya, benar. Manfaat kerjasama bagi negara-negara ASEAN ialah untuk membentuk hubungan yang lebih erat dan mengakrabkan hubungan antar negara anggota ASEAN. Kata baruku. Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Hari ini, Profesor akan membahas 6 kata baru yang kalian pelajari hari ini. Edukasi. Edukasi adalah pendidikan. Jalin. Jalin adalah susunan atau rangkaian. Kategori. Kategori adalah bagian dari sistem klasifikasi. Kesepahaman. Kesepahaman adalah satu pemahaman. Partisipasi. Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Program. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Nah, itu tadi kosakata baru dari Profesor Kata. Kalian bisa gunakan dalam kalimat sesuai maknanya. Sampai jumpa lagi dengan Profesor Kata pada kesempatan yang lain. Dah. Ayo berlatih. Sekarang kalian lengkapi teks yang ada di layar dengan kata-kata yang tersedia. Kalian memiliki jeda 1 menit untuk menyalin jawabannya di buku kerja kalian. Karena setelah sesi Ayo Menjawab, kita akan membahasnya bersama. Kak Evan bacakan soalnya ya. Hei, sini. Sini. Elok memanggil teman-teman. Setelah melihat semua teman-teman berdatangan, Elok melanjutkan, aku punya solusi untuk masalah buta huruf warga di sekitar sini. Elok membuka catatannya. Kita harus bikin titik-titik-titik yang tujuannya memberi titik-titik-titik bagi warga. Siapa yang mau ikut titik-titik-titik? Semua teman mengacungkan jari. Elok tersenyum lebar. Mula-mula kita titik-titik-titik hubungan yang akrab dengan warga. Lalu kita buat 2 titik-titik-titik. Yang belum bisa baca sama sekali dan yang sudah kenal huruf. Elok dan teman-teman membahas lebih lanjut gagasan yang disampaikan Elok. Setelah 20 menit berdiskusi, mereka mencapai titik-titik-titik. Terima kasih teman-teman. Kata Elok mengakhiri pertemuan. Semoga kita bisa titik-titik-titik semua rencana ini. Ayo menulis. Pada narasi di awal video, kalian telah mempelajari tentang bentuk kerjasama antar negara-negara di ASEAN dan manfaatnya. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan karangan tentang alasan negara Indonesia memerlukan negara lainnya.
List pertanyaan yang akan muncul di layar akan membantu kalian dalam menulis karangan mengenai alasan Indonesia memerlukan negara lain. Jangan lupa mencatatnya di buku kalian, atau pinjamlah gawai orang dewasa di sekitarmu untuk memotretnya ya. Pertanyaan pertama, hasil pertanian Indonesia berlebih, tidak seperti hasil pertanian Singapura yang terbatas. Apa yang perlu dilakukan agar semua pihak mendapat manfaat? Kedua, hasil perikanan Indonesia lebih bagus dibandingkan hasil perikanan Malaysia. Apa yang perlu dilakukan? Lalu, alam Indonesia begitu indah, memiliki nilai yang tinggi, dan patut ditunjukkan kepada wisatawan asing. Apa yang perlu dilakukan? Selanjutnya, jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja di Indonesia tidak seimbang. Apa yang perlu dilakukan? Terakhir, jumlah tenaga ahli yang ada di Indonesia tidak mencukupi untuk mengembangkan berbagai usaha. Apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan usahanya? Nah, setelah kalian melengkapi teks di Ayo Berlatih, kini saatnya kalian mencocokkan jawabannya. Hei, sini, sini. Elok memanggil teman-teman. Setelah melihat semua teman berdatangan, Elok melanjutkan. Aku punya solusi untuk masalah buta huruf warga di sekitar sini. Elok membuka catatannya. Kita harus bikin, 1. Program yang tujuannya memberi, 2. Edukasi bagi warga. Siapa yang mau ikut? 3. Partisipasi. Semua teman mengacungkan jari. Elok tersenyum lebar. Mula-mula kita, 4. Jalin hubungan yang akrab dengan warga. Lalu kita buat 2, 5. Kategori yang belum bisa baca sama sekali dan yang sudah kenal huruf. Elok dan teman-teman membahas lebih lanjut gagasan yang disampaikan Elok. Setelah 20 menit berdiskusi, mereka mencapai 6 kesepahaman. Terima kasih, teman-teman, kata Elok mengakhiri pertemuan. Semoga kita bisa 7 mewujudkan semua rencana ini. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sama dengan apa yang kita bahas? Tetap semangat berlatih ya. Ayo menyimak. Apakah kalian pernah mendengar apa itu mandala? Mandala berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya lingkaran yang digunakan oleh banyak budaya. Mandala memiliki simbol keharmonisan, kesempurnaan, dan persatuan. Salah satu contoh bentuk mandala adalah cakra samsara. Hari ini, Kak Evan akan memberi contoh cara membuat mandala. Pertama-tama, kalian mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan apa aja? Bahan-bahannya antara lain, buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan busur jangka. Sekarang, ayo kita mulai buat. Pertama-tama, buatlah kerangka desain seperti gambar di samping. Lalu buatlah beberapa lingkaran dengan titik pusat yang sama, seperti ini.
Yang terakhir, isi dan buat gambar pada setiap baris lingkaran dengan pola yang sama dan berulang hingga membentuk mandala seperti gambar di samping ini. Kalian bisa menyesuaikan gambar dan pola sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ayo mencoba! Desain mandala digunakan di budaya-budaya dunia termasuk di Asia Tenggara. Misalnya pada bangunan Candi Borobudur berikut ini. Teman-teman kelas 5, kalian bisa mencoba menjawab pertanyaan berikut ini pada buku atau lembar kerja kalian. Pertanyaan pertama, dengan menggunakan skala dari denah Candi Borobudur tersebut, berapakah ukuran panjang sesungguhnya dari candi tersebut apabila panjang pada gambar adalah 5 cm? Yuk kita jawab bersama. Diketahui skala denah candi sama dengan 1 banding 1420. Jika panjang pada gambar sama dengan 5 cm, maka panjang candi sebenarnya adalah 5 kali 1420 sama dengan 7100 cm atau sama dengan 71 meter. Soal selanjutnya, bagian yang berwarna kuning adalah bagian kepala candi. Berapakah luas area kepala candi dalam meter persegi? Kita ukur dulu panjang bagian berwarna kuning pada gambar. Ternyata, didapatkan panjang bagian kuning pada gambar adalah 3 cm. Maka, jika panjang bagian kuning pada gambar sama dengan 3 cm, kita dapatkan bahwa panjang sebenarnya adalah 3 kali 1420 sama dengan 4260 cm. Sekarang, kita dapat menghitung luasnya. Bagian kepala candi berbentuk persegi dengan panjang sisi 4260 cm. Maka luasnya adalah 4260 kali 4260 sama dengan 18.147.600 cm² atau sama dengan 1814,76 m². Jadi didapatkan luas area kepala candi adalah 1814,76 m². Soal terakhir, Rudy mengatakan bahwa luas bagian badan candi adalah 2 kali luas area kaki candi. Apakah pendapat Rudy benar? A. Benar. B. Salah. Jawabannya adalah B. Salah. Karena luas bagian badan candi justru lebih kecil dari luas area kaki candi. Proyek kreatif minggu ini. Apa? Bantuin Kaira dong. Kaira capek nih. Bantuin apa? Itu tuh. Bantuin ya. Apa? Kemana? Teman-teman, setelah kemarin kalian membuat denah negara yang telah kalian pilih, tugas kalian hari ini adalah mewarnai denah negara yang kalian buat. Jangan lupa menuliskan keterangan tempat yang akan kalian kunjungi dengan menuliskan kondisi geografisnya. Dan menuliskan hal-hal unik yang ada di daerah tersebut pada poster yang akan kalian buat. Refleksi. Gak kerasa ya, kita sudah belajar selama hampir 30 menit. Sekarang waktunya kita untuk merefleksi pelajaran yang sudah kita pelajari. Pertama-tama, kita telah mempelajari beberapa macam program kerjasama yang dilakukan antar negara-negara anggota ASEAN. Dari Passage to ASEAN sampai Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program, kita juga telah mempelajari cara membuat karangan dari beberapa pertanyaan yang telah tersedia. Kemudian, kita berkenalan dengan mandala, lingkaran yang digunakan oleh banyak budaya. Mandala merupakan simbol dari keharmonisan, kesempurnaan, dan persatuan. Kita juga telah belajar mengenai cara membuat mandala.
Nah teman-teman, gak kerasa ya kita sudah di penghujung acara hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang? Atau bingung? Atau kesal? Kalau Kak Evan sih senang, karena Kak Evan bisa menggambar mandala. Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada guru, orang tua, atau wali kalian ya. Sekarang, Kak Evan pamit undur diri. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.